Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma zuhduhu, dan adapun zuhudnya Imam Abu Hanifah, faqad ruya, maka sungguh telah diriwayatkan anir Rabi ibn Asim, dari Rabi bin Asim. Ya, jadi Rabi bin Asim meriwayatkan tentang ini. Qala, kata, berkata ya Rabi bin Asim, arsalani Yazid bin Umar bin Humairata, kata Rabi bin Asim, aku diutus oleh Yazid bin Umar bin Hubairah. Diutus Rabi bin Asim. Faqadimtu, lalu aku datang bi Abi Hanifata, kepada Abi Hanifah alaih atasnya. Fa'aradahu, maka beliau ingin Yazid bin Umar bin Hubairah agar Abi Hurairah, agar Abu Hanifah, ay yakuna hakiman ala baitil mal, menjadi hakim di baitil mal, menjadi pimpinannya. Fa'aba, lalu Abu Hanifah enggak mau. Fadarabahu 20 sautan, masya Allah. Lantaran kagak mau diangkat jadi hakim di baitul mal, menjadi pemimpin di baitul mal, ngetuain di baitul mal, Abu Hanifah dipukul, dipecut 20 kali, dan beliau mempersilahkan itu. Lebih baik aku dipecut, ya. Lebih baik beliau ya, dipecut daripada harus memimpin baitul mal. Tapi orang sekarang malah daftar-daftar ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingin menduduki satu jabatan dalam kenegaraan, sampai melakukan manuver-manuver politik bagaimana supaya bisa menduduki jabatan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketahuilah, ketika kamu mengejar jabatan kenegaraan, lalu dengan menggunakan berbagai upaya, melakukan manuver-manuver politik bagaimana supaya bisa menduduki jabatan kenegaraan, menurut pandangmu kamu akan menjadi lebih mulia, lebih terkenal, ketahuilah ketika itu namamu terhapus dari hati-hati umat. Terhapus. Tadinya mempunyai kedudukan di hati-hati umat, sekarang enggak lagi. Artinya apa? Mengalami penurunan, degradasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Jadi ketika ada ulama mencari jabatan dalam keduniaan, musibah. Jangan sampai demikian. Fanzur kaifa haraba minal wilayati wahtamal al-adab. Perhatikan olehmu bagaimana beliau lari dari kewilayahan, kekuasaan. Beliau lari dari kekuasaan dan beliau menanggung azab, siksaan. Beliau lebih baik disiksa daripada untuk jadi seorang pemimpin. Pemimpin ya, baitul mal. Iya, kenapa kalau begini bisa diatur-atur juga? Kecuali yang paling tinggi, mana presiden? Ya. Presiden nggak apa-apa lah, bisa ngatur yang baik. Yang bagus kiai jadi presiden. Ya, jangan jadi bawahannya. Jadi presiden, baru dah. Insyaallah baik semua. Kalau ada kiai jadi presiden, kita dukung banget dah. Tapi kalau bukan, di bawahnya, maka itu ya dikhawatirkan cuma buat alat aja.
buat dorong mobil yang mogok. Ya, buat dorong mobil yang mogok, yang mobilnya udah mogok, ya. Dicari buat dorongnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mobil udah jalan, yang dorong ditinggal. Kan mobil mogok begitu ya. Makanya oleh karena itu jangan sampai, jangan tinggalkan jabatan ini, keduniaan. Qala al-Hakam bin Isham al-Thaqafi haddatsu bisyam hadisan fi Abi Hurairah fi Abi Hanifah annahu kana min a'zami an-nas amanatan. Aku telah mentahdiskan di Sam akan sebuah hadis tentang Abi Hanifah. Annahu kana ya, annahu kana bahwasannya ada ya, atau hudistu ya. Hudistu bisyami, aku telah ditahdiskan di negeri Syam hadisan ya, akan sebuah hadis fi Abi Hanifah tentang Abi Hanifah annahu kana akan bahwasannya adalah beliau Abu Hanifah min a'zamin nasi amanatan di antara manusia yang paling besar amanahnya wa arada usultan ala ayatawalla mafati'a khazaini dan sultan raja ingin Abu Hanifah mengurus anak kunci gudang-gudangnya. Masya Allah. Emang Abu Hanifah itu seorang pedagang, jadi ngerti tentang keuangan. Ini kan masalah uang juga tuh, baitul mal. Ini dagangan juga. Apa bahasa kita, pakarnya dah, pokoknya udah ngerti. Suruh pegang, Imam Abu Hanifah enggak mau. Ya, jadi raja ingin bahwa ia mengurus anak kunci gudang-gudangnya. Au yadriba zuhrahu atau yudroba zuhruhu, begitu boleh. Au yudroba zuhruhu, boleh begitu. Atau dipukul punggungnya. Dia ngurus anak kunci gudang atau dipukul punggungnya, mana pilih? Fakhtara azabahu, maka beliau memilih siksaannya. Lahu, bagi raja itu, ala azabillah, atas azab Allah Ta'ala. Aku dipukul aja dah, aku enggak mau dah. Masya Allah, ada orang kayak begini sekarang. Kita belum temuin. Inilah yang disebut dengan salafus saleh. Salaf yang saleh, Abu Hanifah. Takut melakukan keharaman. Wallahu a'lam bishawab.